Assalamualaikum semua, bersama Dati Kodi di Jemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dati Kodi nak gosip-gosip sikit pasal punca dendam Datuk akhirnya buka mulut dan perkara sebenar sudah hampir kepada jawapan. Datuk kepada kanak-kanak autistik Zain Ryan Abdul Matin percaya kematian cucunya tiada kaitan dengan unsur dendam. Menurut Zahari Muhammad Rebah, 55, keluarga Zain Ryan tidak mempunyai sebarang masalah dengan jiran-jiran sepanjang hampir 3 tahun tinggal di apartmen damai di sini. Untuk pengetahuan semua, anak saya, bapa Zain Ryan, baru saja duduk di sini lebih kurang 3 tahun. Rutin harian dia pergi kerja dan balik kerja, hanya jiran saja yang kenal dia. Yang lain saya tak tahu apa kaitan dengan dendam dan sebagainya. Katanya ketika ditemui media di apartmen damai di sini pada Ahad. Bercerita lanjut, pengurusi produksi itu berkata Zain Ryan 6 tahun tidak pernah dibiarkan bersendirian, sebaliknya sentiasa ditemani oleh ibunya Ismanira Abdul Manaf. Dia menambah antara lokasi kegemaran cucu sulungnya itu ialah di taman permainan bersebelahan blok kediaman keluarganya. Begitupun Zahari berkata Zain Ryan akan bertindak balas jika ada mana-mana individu mengganggunya. Kalau ada orang sakiti dia, dia lagi agresif. Saya pun pernah kena gigit. Sedangkan tujuan dia kita nak bergurau. Mungkin ada situasi masa berlaku jenayah, dia ada bertindak balas, katanya. Dalam masa yang sama, Zahari yang kali terakhir berjumpa dengan Zain Ryan pada 2 Disember lalu menafikan dakwaan cucunya itu didera. Sehubungan itu, beliau meminta orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi dan memberikan keyakinan penuh kepada polis untuk menyelesaikan kes tersebut. Semalam, Ketua Polis Selangor, Dato' Hussein Omahan berkata memaklumkan seramai 20 individu termasuk ibu bapa Zain Ryan telah memberi keterangan bagi membantu siasatan kes pembunuhan itu. Setakat ini, pasukan penyiasat kiat mengumpul lebih banyak maklumat yang boleh menjejak suspek termasuk menghantar beberapa barang kes kepada Jabatan Kimia bagi analisis forensik. Mayat Zain Ryan ditemukan di saliran air berdekatan tanggungan air yang terletak 200 meter dari rumahnya di apartmen idaman Damansara Damai kira-kira jam 10 malam Rabu lalu. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.